Berikut ini cara untuk menghilangkan getar di keyboard HP Xiaomi ataupun Redmi ataupun Poco. Nah, pertama kalau kalian yang mungkin pakai yang namanya keyboard ini, emoji keyboard seperti ini. Nah, untuk mengaturnya itu pilih icon ini yang di samping kiri. Kemudian pilih setelan. Biasanya ada pengaturan untuk getaran yang ini. Nah, kalau getaran ini aktif, kalian matikan getaran. Kemudian kalau pakai keyboard Google, kalian buka setelan. Terus gulir ke bawah. Cari menu yang namanya setelan tambahan. Ada yang namanya bahasa dan masukan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada Google Keyboard. Nah, pilih Google Keyboard-nya itu. Dia ada di bagian preferensi. Nah, kekuatan getaran ini kalian nolkan saja. 0 MD, pilih OK. Begitu cara mematikan.